السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد saudara penonton di Ustaz Mahari Syahrudin, sudah pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita masih lagi membincangkan ayat yang ke-20 daripada surah Al-Mu'min. Ayat yang ke-19 dan 20 daripada surah Al-Mu'min ini, iaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi as-sudur. Wallahu yaqdi bil haqq. Walladhina yad'una min dunihi la yaqduna bi syai'. Innallaha huwas samii'ul basir. Maksudnya, dia mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Dan Allah menghukum dengan keadilan. Dan sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah tidak dapat menghukum dengan satu apapun. Semuanya Allah, dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Jadi Allah beritahu kita bahawa dia mengetahui pandangan mata yang khianat, meskipun ia menampakkan, menunjukkan kejujuran. Jadi Allah mengetahui selok-belok hati dan perasaan. Kha'inatul ayuni menunjukkan isyarat bahawa sesuatu yang tidak baik, kerana khianat adalah sifat nifaq. Cuma khianat ni, kata Imam Al-Asfahani, merujuk kepada perjanjian, dan nifaq itu banyak merujuk kepada urusan agama, walhal kedua-duanya adalah sama. Ibn Abbas berkata, Allah mengetahui perihal pandangan mata apakah ia berniat jahat atau tidak. Pandangan ini juga adalah pandangan mujahid dan juga ketadah. Wama tukhfi sudur pula, kata Imam Ibn Abbas radhiyallahu anhu, yang disembunyikan hati, ia mengetahui manakala kamu tidak, kamu telah pun letakkan dalam hati kamu apa sahaja yang ada hati kamu. Kata Al-Qurtubi pula, bila melihat seorang perempuan berangan-angan seorang itu untuk berzina dengannya, ya zambillah, na'udzubillah. Kerana orang perempuan ni, simil-simil ini mulai kat pasirian, datangnya dalam rupa syaitan dan pulangnya pun dalam rupa syaitan, seperti disebut dalam hadis yang lain. Aqbalat fi surati syaitan wa adbarat fi surati syaitan, kanat tuqbilu fi surati syaitan wa tudbiru fi surati syaitan. Perempuan ni kok mana lihat pun, kalau diamati menimbulkan fitnah, menimbulkan hati ni menjadi hitam gelap. Awal hari kita muslim-muslimat sekalian, sebab dalam hadis menjelaskan kepada kita bahawa Nabi SAW mengajar kita, ya ma'syar syabab man istata'a minkumul ba'ah faliyatazawwaj fa innahu aghaddul basar wa ahsanul farj. Dalam hadis sahih riwayat Muslim, Nabi telah bersabda, Bukhari Muslim, wahai orang-orang muda, siapa yang mampu di kalangan kamu untuk ba'ah ayat nikah, siapa mampu berkahwin maka berkahwinlah, kerana ia akan menjaga pandangan kamu dan menjaga melihara kemaluan kamu, menjaga kamu tundukkan pandangan. Sesekali terlihat orang perempuan tu dan terasa satu dalam hati, disuruh kita untuk mendatangi isteri kita. Inilah panduan. Kerana apa yang terdapat dari perempuan tersebut, cantik macam mana pun, hebat macam mana pun, ujungnya sama dengan apa yang ada pada isteri kita. Muslim-muslimat ini mulakan Allah sekalian. Lagi dalam hadis, Nabi mengingatkan kita tentang melihat orang perempuan ni, man yadman li ma baina lihyai wa ma baina rijlai adman lahul jannah. Barang siapa yang dapat menjaga apa yang ada di antara dua bibirnya dan apa yang ada di antara dua kakinya, maka aku jamin baginya syurga. Dua bibir tu makna mulut lah, dan dua kaki maknanya kemaluan. Ini merupakan hadis sahih riwayat Bukhari daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Cantik sekali kalau kita lihat kata-kata penyair tentang masalah pandangan ni kan. Qul tak silasai imam Syafi'i, kul hawadithi mabda'uha minan nadari wa mu'zamun nari min mustasgari syarari والمرء ما دام ذا عين يقلبها في عين غير موقوف على الخطر كم نظرة فتكت في قلب صاحبها ف
فتك السهام بلا قوس ولا وتر يسر ناظره ما ضر خاطره لا مرحبا بسرور عال بالضرر. Semua peristiwa atau mula petaka ni, permulaan ni adalah pandangan. Dan setiap api yang besar itu hasil adalah terhasil daripada percikan api. Selagi manusia ni ada mata yang biasa dilontarkannya, maka sebenarnya ia terletak, terekspos, apa nak sebut, terdedah kepada banyak musibah, banyak bahaya. Bahawa banyak pandangan dilontarkan menyebabkan musuk dalam hati, macamlah lontaran panah tanpa ada busarnya. Apa nama? Tempat menembak panah, itulah benda. Tanpa ada alat untuk menembaknya, panah tu sendiri kena pada hati seorang kerana pandangan. Yasuru naziru ma dharaka khatirahu. Gembira orang melihat, tapi hati dia lintang pukang. Jadi la marhaban bisurun ada bil darri. Tidak ada marhaban, tidak ada kebaikan padanya. Dia mendatangkan banyak mudarat. Ikhwati fillah, saudara-saudara yang dikasihkan Allah SWT, kena kita buat mata ni, kena yaman berkepentingan untuk mewujudkan dalam diri kita satu jati diri Islam yang penting. Kan kita semua sedia maklum sebuah hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim daripada Nu'mah radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi ni mendengar Nabi telah pun menceritakan bainama salah satu nafarin yatamashawna khazahumul matar fa'awaw ila gharin fi jabal. Cerita tentang tiga orang yang berjalan, tiba-tiba datanglah hujan, maka mereka pun kelangkabun mencari tempat perlindungan, iaitu bukan hatta ta'ala fami gharihim sakhalatun minal jabal antabakat alaihim. Jatuhlah tiba-tiba batu ke pintu gua tersebut, maka tertutuplah mereka dalamnya. Akala ba'dhum li ba'd unzuru a'malan amitumuha salihatan lillah. Maka berkatalah seorang kepada lain, mayalah kita bertawassul dengan amal saleh yang pernah kita lakukan. Fa'alullah ta'ala biha la'allallah yafrujuha ankum. Mayalah doa kepada Allah, mudah-mudahan dengan sebab kebaikan yang pernah kita lakukan itu menjadi sebab Allah SWT mengeluarkan kita daripada ujian ini. Akala ahaduhum Allahumma innahu kana tri ibnatu ammin habaqtuha ka ashaddi ma yuhibbu rijal nisaa wa talabtu ilayha nafsaha fa abat hatta atiyaha bi 100 dinarin fa ta'itu hatta jama'tu 100 dinarin fa ji'tuha biha wa lamma waqa'tu bayna rijaliha qala ya abdullah itaqilla wa la taftah al khatam illa bi haqqi fa qultu anha fa in kuntu ta'lam fa in kuntu ta'lam anni fa'altu dhalika ibtigha' wajhik fafruj 'an lahna minha burja fa faraja lahu. Itu hadis yang panjang ni, muslim sekalian. Bacalah hadis-hadis seperti ini kepada anak-anak kita untuk menemani mereka sebelum tidur sebagai satu conclusion kehidupan pada hari ini. Kamu akan melalui usaha ini, ujian ini, tapi imanlah jadi bekalan yang paling penting. Itulah kisah tiga orang berjalan, tiba-tiba mereka hujan pun turun, mereka masuk dalam gua, duduk dalam gua tersebut. Bila berada dalam gua ni, tiba-tiba jatuh pula kena hujan lebat katanya, batu daripada atas gua jatuh menutup pintu gua, langsung tak boleh keluar. Tiga-tiga ni bertawassul lah. Bertawassul ni maknanya menjadikan amal saleh mereka, doa kepada Allah untuk mendapat kebebasan daripada musibah yang menimpa. Ini nama tawassul. Tawassul berkaitan wasilah. Wasilah ni mana menjadikan sesuatu sebagai mekanisme. Dan tawassul dengan amal saleh, tawassul dengan orang saleh, tawassul dengan Nabi selepas wafatnya, apa hukum. Ini cerita tentang tawassul. Dalam konteks hadis ini, tiga orang bertawassul dengan amal saleh yang mereka lakukan sebelum kejadian itu berlaku. Salah seorang daripada mereka berkata, ya Allah, aku ni dulu ada seorang sepupu perempuan yang sangat cantik. Aku sangat meminatinya. Aku cuba nak melakukan zina dengannya. Sehinggalah pada satu hari, dia telah pun berada dalam keadaan terdesak, dia perlukan bantuan aku, maka aku pun menawarkan bantuan tersebut. Begitulah kisahnya muslim-muslim sekalian. Dan ni fitnah orang perempuan, ujian dengan orang perempuan cantik. Tak kira cantik ke tak cantik, bagi subjektif kepada masing-masing. Tapi yang pentingnya, kena elakkan perkara ini berlaku pada diri kita. Dan itulah syarat iman, jaga pandangan. Maka akhirnya, dalam fitnah yang berlaku ni, ujian berlaku ni, aku berjaya memujuknya. Kalau nak bantuan ni boleh sangat, dengan syarat sudilah kiranya kamu bersama dengan aku dahulu. Maknanya melakukan zina. Perempuan ni pun hampir-hampir sediakan desakan keuangan. Bila hampir-hampir perkara tu berlaku, duduklah seorang lelaki, seorang lelaki duduk
untuk mendatangi seorang perempuan. Tiba-tiba perempuan ini berkata, janganlah kau tanggalkan satu cincin itu melainkan dengan akad yang sah. Maksudnya gitulah bahasa kiasannya. Maka terkejutlah dia mendengar kata-kata perempuan itu. Segera balik iman yang hilang daripada dirinya keluar. Orang berzina ni iman keluar daripada diri muslim sekarang. Orang minum arak, la yashrabu syaribul khabur hina yashrab wa huwa mu'min, wa la yasriku syaribu hina yasrib wa huwa mu'min, wa la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tiga keadaan orang ni belajar, orang ni melakukan maksiat, maka akan hilang iman daripada dirinya keluar macam awan terapung-apung di atas kepala. Pertama orang berzina, kedua orang minum arak, ketiga orang mencuri. Waktu melakukan buatan tersebut, iman sudah keluar dari dirinya. Jadi bila nak melakukan itu, wanita itu pun berkata kepada gadis itu, berkata kepada aku rasa sangat malu kerana mengambil kesempatan atas kesempitan dirinya itu, perkara melandanya itu. Maka iman balik ke diriku, aku rasa sangat bersalah. Aku pun meninggalkan tempat itu. Kemudian aku berkata kepadanya, ambillah wang itu, aku sangat malu kepada Allah SWT. Mana ada manusia tak bersalah, muslim-muslimat sekalian? Mana ada manusia yang tidak berdosa? Kullukum khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Semua orang salah, orang berdosa kepada Allah. Tidak ada yang maksum melainkan para Nabi saja. Akhirnya, kalaulah perkara ini aku lakukan kerana engkau semata-mata ya Allah, maka bebaskan kami dari musibah ini. Maka pintu gua pun terbuka sedikit, tapi tak mungkin lagi untuk mereka keluar. Yang lain pula berkata, yang seorang lagi, dulu saya ada ibu bapa yang sangat saya hormati. Kalau nak pulang daripada membawa makanan, pasti akan dahulukan mereka sebelum anak dan isteri. Sehingga satu hari aku pulang, ayah sudah tidur, ibu sudah tidur, anak, isteri semuanya kelaparan, tapi menangis mereka. Tapi aku tetap menunggu di kepala ayah dan ibu sampai mereka berdua terkejut bangun pagi. Baru aku beri minum kepada mereka, dan kemudian bawa isteri dan anak-anakku. Sekiranya perkara ini aku lakukan kerana-Mu ya Allah, maka bebaskan kami dari musibah ini. Pintu gua pun kini terselak lagi batu itu sedikit, tapi masih belum mungkin mereka keluar daripada ini. Yang ketiga pula berdoa, ya Allah, dulu aku seorang bos majikan. Setiap kali setiap hari aku akan beri upah kepada pekerja-pekerjaku. Sehinggalah pada satu hari, patutnya si Fulan, seorang pekerja itu, mendapat hasilnya, tapi dia tidak kelihatan. Aku memanggil, dia tidak ada. Maka gunakan wang yang sepatutnya dimiliki oleh beliau itu sebagai upah hari tersebut, aku gunakan untuk invest. Dan investment yang berlaku itu, pelaburan yang kulakukan, ternyata menghasilkan pulangan yang lumayan. Dengan kambing, hasil yang banyak antara dua buah gunung, tiba-tiba pulanglah bulan itu. Beberapa tahun nampaknya dari tempoh pelaburan itu bermula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahulu saya tak ambil hasil saya, sekarang pulangkan dia semula. Aku tidak nampak apa-apa, melainkan itulah percambahan investment daripada yang awal sedikit. Katakan kepadanya, itulah dia yang ada di antara dua gunung itu, kambing-kambing, hasil ternak-ternak, itulah yang telah aku invest daripada wang kamu dahulu. Ini orang musim-musim selian, dia ni ada golden touch. Dia sentuh apa pun jadi. Kita ni kadang-kadang benda dah ada, sentuh jadi hancur. Una, kita ni suka menghabiskan, menghancurkan. Tak ada keberkatan pada sentuhan kita. Ulan ini nampaknya keberkatan ada pada apa yang diusahakan. Maka katanya, ambillah itu semua adalah perkembangan, percambahan daripada apa yang aku investkan hak kamu dahulu. Ah, betul ke? Dia pun mengambil. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tak peka langsung, habis dia ambil ini. Satu pun tidak tinggal untukku ya Allah. Tapi aku reda, kerana itu bukan hasil. Mesti-mesti ni boleh kat sekalian. Kalau sekiranya buatan itu kulakukan ikhlas kerana-Mu ya Allah, yakin dengan pertemuan dengan-Mu, balasan-Mu, maka bebaskan kami. Maka batu itu pun menggolek, dan kini terbukalah pintu gua seluas-luasnya. Mereka dapat keluar daripada musibah tersebut. Ini cerita Nabi bawa, kisah sebelum kita. Ia merupakan satu benda yang benar, kerana Nabi tidak akan berdusta. Satu daripadanya yang kita ambil sebagai mahalu syahid, seorang yang berjaya mengatasi fitnahnya orang perempuan. Kita bercerita untuk orang lelaki, dan orang perempuan wajar menjaga diri daripada menjadi sebab untuk orang lelaki melakukan maksiat kepada Allah SWT. InsyaAllah muslim-muslimat ini mulia Allah sekalian. Kisah ni ada saya kemukakan dan muka satu-satu hayatus sahabah. Kisah untuk menemani anak-anak kita sebelum tidur waktu malam dengan ibrah pengajarannya. Mudah-mudahan menjadi sebab untuk mereka faham perkara namanya akidah.
bersemahkan daripada Quran, daripada hadis, kisah-kisah itu inilah sebaik-baik kisah yang boleh kita bawakan kepada generasi umat Islam, bukan untuk sebagai melihat telinga saja, tapi ada faedah intisari pengajaran yang terdapat di sebalik ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan dalam kuliah ke datang ayat berikutnya. Allahu a'lam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wa barakallahu fikum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.